membawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Bersama saya Tukul Arwana, artis pendukung rating dan seri. Bagi jalan bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini, dan keluarga ini kalau bisa menyapu top surga akan mendapatkan cekwe 50 juta rupiah. Dan kalau ada bunyi, kalau bisa, langsung aja kita panggil keluarga dari Purba. Siapa saja kok kelihatannya bohong. Silakan perkenalkan ke pemirsa diri seluruh alam semesta yang indah. Halo. Kita The Purba. Saya Vita, hari ini saya bawa sepupu-sepupu dan tante saya yang cantik-cantik, dimulai dari penari kita Dewi. Malu-malu meong Rama, penyanyi yang paling cetar Putri Agatha, dan juga ibu guru tante sayang Genir. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang, itu keluarga dari Basnaba. Cantik-cantik semua, bikin semangat saya kerja. Jangan-jangan ini tetangga saya. Berarti tahu Susi dong ya. Silahkan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Halo. Kami dari keluarga Basnaba. Saya sendiri Hasan Basnaba. Hari ini membawa anak dan keponakan saya, ya. Yang pertama Amel yang solehah. Subhanallah. Berikutnya yang Elsa yang cantik. Subhanallah. Berikutnya lagi anak saya Reza. Dan yang terakhir anak saya Rino. Baiklah, langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai tunggal. Luar biasa sekali nih Mbak Vita dan Pak Hasan. Gimana perasaan nih Pak Hasan ikut New Family 100? Wah, senang sekali Mas. Senang sekali, datang lebih awal sepertinya tadi ya. Jam berapa tadi datangnya? Jam 6:30. 6:30, luar biasa. Tadi yang buka pintu di gerbang itu juga Pak Hasan dulu ya. Dan beliaunya tadi udah gak sabar ingin melihat menantunya seperti apa. Kalau Mbak Vita sendiri datangnya lebih duluan Pak Hasan apa Mbak Vita? Sepertinya saya, Mas. Sepertinya duluan, iya. Ya. Dia yang ada gerbang itu siapa tadi? Bukan. Berarti bukan saya yang buka bukan, pintu. Bukan. Berarti berarti teman-teman berarti. Oke, siap ya? Iya. Ya. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertinyi. Pertinyi. Idili. Sebutkan hewan yang kita makan tetapi tidak bisa memakan kita. Kita. Anjing. Anjing. Penonton. Ada tidak? Kita lihat saja. Surga. Membuktikan.
Untuk Pak Hasan. Ya. Sebutkan hewan yang kita makan tetapi tidak bisa memakan kita. Sapi. Sapi. Kita lihat. Ada tidak? Serba. Membuka. Bermain apa dilempar? Main, main. Oh, subhanallah. Di episode ini kayaknya mata saya jadi gak ngantuk. Gara-gara persentalnya cantik-cantik. Untuk Amelia Arwana. Sebutkan hewan yang kita makan tetapi tidak bisa memakan kita. Ayam. Ayam. Apa? Small chicken. Ayam kecil, ayam kecil. Pik, pik, pik. Kita lihat aja. Penonton, ada tidak? Surba. Buktikan. Untuk Elza Arwana. Sebutkan hewan yang kita makan tetapi tidak bisa memakan kita. Kambing. 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 Be. Kalau yang kecil, be. Be. Kalau yang kecil, be. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Untuk Elsa suka makan kambing, sama aku juga suka makan kambing, sama. Aku juga suka makan kambing, sama. Kambing sama paling suka saya, tapi bukan domba loh ya. Untuk Resa Julung-Julung. Jadi arwana-arwana Julung-Julung. Sebutkan hewan yang kita makan tetapi tidak bisa memakan kita. Bebek. Bebeknya ke saya. Bebek. Pas. Kelihatan ya. Kelihatan dot ya. Bebek. Penonton. Ada tidak? Kita lihat dulu. Rino sapu-sapu. Arwana, arwana, julung-julung, sapu-sapu. Ini bapaknya apa berarti? Lele. Lele, bujat. Kok bisa di pinggir? Mention an animal that we eat that can eat us. Sebutkan hewan yang kita makan tetapi tidak bisa memakan kita. Ikan. Ikan. Kan i. Ikan. Kita lihat dulu. Zumba, membuka. Wah, luar biasa sekali. Tinggal satu lagi menyapu bersih. Ini keluarga cerdas-cerdas. Tapi kan belum kelihatan. Ini luar biasa. Tinggal satu lagi nih. Untuk Bapak Hasan. Arwana, lumba-lumba. Oh, ini mertua saya loh. Kamu jangan masuk-masuk. Sebutkan hewan yang kita makan tetapi tidak bisa memakan kita. Satu. Kerbau. 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 Kita lihat aja apakah ada. Penonton, bisa menyapu bersih nggak? Bisa tidak? Surba. Boom. Yeay. Serba membuka. Untuk Yayang. Sebutkan hewan yang kita makan tetapi tidak bisa memakan kita. Udang. Udang.
Ikan itu tidak sebanyak ikan. Kerbo itu masih saudaranya sapi. Yang lain dong. Kita lihat aja apakah ada. Simba, buktikan. Keluarga dari Purba adalah kosong. Keluarga dari Bas Kapal ada 96. Dan menang dari New Family Selato. Panggil Mama. Mama memang tukang ledeng apa? Kembali lagi di New Family Selato. Baik bagi keluarga yang bahagia yang mau ikutan New Family 100 silakan daftarkan Anda ke www.family100.com. Jadi nanti udah masuk TV dapat hadiah, dapat duit, dosa berkurang dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan yang belum dapat jodoh akan dapat jodoh di sini maupun pemirsa, dan yang belum punya momongan nanti dapat momongan. Kalau memang susah nanti saya bantu. Bantu dengan doa supaya cepat punya momongan. Mudah-mudahan bisa mirip kayak saya semua. Satu aja bisa menghibur dunia nyata, apalagi 25 nanti. Ya tertinggal-tinggal. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Ini akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Purba maupun keluarga Basna. Yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung kita panggil orang kedua, mari bermain. Manggilnya Iwi apa Dewi? Iwi. Iwi ya, Iwi Mbak Amelia. Siap ya. Kami telah mensupes 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertunyu-unyu. Pertunyu. Oh dulu. Ya Mbak Melia dan Mbak Iwi ya. Apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Melia. Satu. Panggil Mama. Panggil Mama. Oh my God. Panggil Mama. Mama memang tukang ledeng apa? Emang Mama ahli pompa air apa? Panggil Mama. Penonton. Tidak, kita lihat aja. Apakah di atas atau di bawah? Serba buka. Untuk Iwin, apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Memakai pakaian keluar. Rantan. Ada tidak? Kita lihat aja. Surga membuka. Luar. Bermain mau dilempar? Monggo silakan. Aduh. Loh, Ramayana ini. Apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Minta tolong dibagusin. Minta tolong dibagusin. Minta tolong dibagus. Ini biasanya yang ahli-ahli kayak gini nih, teman saya namanya Beak gitu. Itu kalau suruh betulin satu, yang rusak dua lagi. Penonton? Ada tidak? Tidak ada saja. Serba. Membuka. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai. Untuk Putri ini, apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Teriak minta dihidupin. Wow.
Seperti apa teriakannya? Coba mama langsung cek nanti. Nyiapin air dong. Oh. Ini pun sendiri. Mang, gua pembantu lo. Itu padahal kamu mas mandi di tengah hutan padahal. Terus gajahnya ngomong ngok. Berantan. Ada tidak? Kita lihat aja. What to do when the water suddenly stop when you are in the shower? Apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Takut, diam, kaget. Kalau bahasa Inggris British, cepiceles. Cepic. Kaget, takut. Diam. Jangan-jangan di sampingnya muncul sosok. Jadi silent, diam ya. Nonton. Ada tidak? Tidur apa melek? Mana suaranya? Kita lihat aja. Serba. Boom. Untuk Witan. Apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Nyalain generator. Ya. Itu yang generator itu apa namanya? Ya, itu yang otomatis enak tuh. Trep, hitungan 5 second ya, tap itu. Kalau punya duit. Punya duit ya, itu. Ntar aku bocorin malah. Kita lihat aja. Berantak. Ada tidak? Kita lihat aja. Masih ada 3 lagi. Serba. Boom. Keluarga Basnapa sedang berdiskusi di Villa Sawo sana, Taman Sawo sana. Untuk Iwi, apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Menyelesaikan mandi. Lantar, ada tidak? Tidak ada. Semua. Keluarga pas napal pasti bisa. Mas Rino, apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Membasuh dengan handuk. Membasuh dengan handuk. Reza, apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Bertanya kenapa mati. Untuk Yayang nih, Elza nih. Apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Panggil tukang air. Panggil tukang air. Untuk yang kedua ini, siapa yang pertama kedua ya? Apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Membasuh dengan handuk. Untuk mertua nih, Pak Hasan ini, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudara nih? Apa yang dilakukan jika air mati saat sedang mandi? Ambil suara terbanyak, membasuh dengan handuk. Langsung sekalian selesai, nanti tanya, terus baru besoknya lupa, terus gatel-gatel. Penonton, ada tidak? Apakah bisa menjuri nilai? Bisa? Kita lihat aja. Bagi, Cici, Surba. Buktikan. Serba. Buktikan. Kita buka aja jawabannya daripada penasaran. 2. Nunggu sampai 2 tahun baru.
5 6 Baik sekali sementara keluarga dari Purba ada 54 Keluarga dari Basnapa 96 Jangan kemana tetap di New Wami Serako Seperti biasa akan saya berikan kepada keluarga bahagia. Pas napal maupun keluarga pur. Siapa yang mendapatkannya kita panggil orang ketiga mari bermain. Kita mencoba nilai ganda. Alhamdulillah ya bisa nyampe 54 tadi kosong ya. Dan pertahankan kalau bisa ditingkatkan lagi untuk keluarga pas napal. Biar masuk baca bonus dan bisa satu frame dengan saya. Nanti bisa dipilih sama papa dan dirimu juga nanti akan dipilih oleh Vita ya. Siap? Kami telah mensurvey 100 orang ada 5 jawaban teratas di papan. Sing! 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 Pilih. Siap-siap tangannya. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Ragu-ragu apa? 1 2 3 Masa gak ngerti? Lagu-lagunya ngetop semua. Elsa pasti ngerti dong. Kan pernah satu sama saya kan ya. Satu video klip sama saya. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Nazar. 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 Yang bener aja. Kita lihat aja. Apa ada? Penonton. Penonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Untuk Mbak Putri. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Mansyur S. Apa lagunya Mansyur S? Nggak tahu. Penonton? Ada tidak? Surba. Buk. Untuk Mas Reza masih bisa mengungguli angka 1. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Meggy Z. Meggy Z. Jatuh bangun aku mengejarmu. Serba membuktikan. Bermain apa dilempar? Main dong. Monggo, Mbak. Apal ya dirimu Putri ya, lagu. Ini apalagi Ani nih ya. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Jaja Miaja. Jaja Miaja. Kita ada Jaja. Serba membuktikan.
Dia senior juga, tapi gak tahu penyurupainya, Mbak. Dan Mbak Vita, selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Almarhum Arafik. Nonton, ada tidak? Kita lihat aja. Sumba, Mbuntika. Padahal terkenal lo, keluarga pas napal silakan berdiskusi. Di rumah saya untuk ST juga nggak apa-apa. Untuk Iwi, selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Johnny Iskandar. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Sumba. Mbuntika. Untuk Mbak Ramayana ya. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Alam. Tanda. Ada tidak? Kita lihat. Sumba. Mbuntika. Ini keluarga Bas Napal pasti tahu dong. Ini kalau nggak tahu ya. Mas Rinon ya. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Caca Hanika. Caca Hanika. Reza, selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Sama, Caca Hanika. Caca. Untuk Yayang, untuk Elsa. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Sama, Caca Hanika juga. Caca Hanika. Untuk Amelia. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Muksin Alatas. Ternyata penggemar dangdut semua ya, tepuk tangan. Kepasan, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya. Selain Roma Irama, siapa penyanyi dangdut pria senior? Satu. Dua. Suara terbanyak deh, Caca Handika. Caca. Penanda, ada tidak? Kita lihat aja. Kalau bisa ada berarti bisa menjuri nilai yang dikumpulkan oleh keluarga dari Berbahaya itu 76. Kalau nggak ada tetap jadi milik keluarga Berbahaya. Surba. Mungkin. Surba. Membuktikan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, kamu kesini aja nggak apa-apa. 1 juta tunai. Kamu nemenin saya terus nggak apa-apa. Biar ada co-hostnya juga. Kan di satunya sana ada co-hostnya. Sini kan ada co-hostnya. Bantu-bantu ngasih duitnya itu loh. Baik, daripada penasaran bisa di rumah sama musuh, kita buka aja. Satu. Kamu bilang satu. Satu. Lima. Baik skor sementara. Baik skor sementara. Jangan ada berhentinya. Baik skor sementara. Memang kalau belum terbiasa nanti ya, tak ajarin ya. Baik, skor. Iya, ini ya, makanya sering-sering ketemu bareng. Oh, apa? Tadi dia mau jawab apa tadi? Bisa, Mas Toko. Bisa. Benar ya. Kan rumah kita deketan. Oh. Sekor baik skor sementara. Baik skor sementara. Iya. Keluarga dari Purba. 54. Keluarga dari saya, Bas Napal, yaitu 172. Iya. Terima kasih, Yana. Ya, berarti udah oke, udah lumayan, Mbak. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya?
yang akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Atau hanya mengumumkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah. Apakah keluarga dari Purba atau keluarga dari Basnapa? Jangan memenang tetap di New Family Seto. Ya, ya, pakai minor, G minor Purnawirawan. Bagi keluarga bahagia yang mau ikutan New Family 100, silakan daftarkan Anda ke www.family100.com. Wah, segera secepat mungkin, karena akibat dampak dari ikutan New Family 100 itu bisa dimudahkan segalanya, dijaga kesehatannya sampai tua, dan keluarganya sakinah mawadah warohmah, dan rezeki banyak, dan dapat jodoh, dan cepat punya momongan, dan dosa berkurang dengan sendirinya. Siapakah yang akan maju ke babak bonus ya? Langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Kita masuk ke tempat nilai ganda. Ini dengar-dengar bocorannya Putri bisa nyanyi, suaranya bagus ya. Boleh nyanyi apa lagu yang disukai? Lagu biasanya sih lagu Batak sih. Batak ya. Gimana Mas Sarimin? Ya, siap. Oke, silakan. Alu. Alusia, Alusia. Sia. Ya. Ya, pakai minor. G minor Purnawirawan. Alu. Ya, semua pinter nyanyi, semua baik. Siap ya untuk Mbak Putri dan Mas Risa. Pertahankan nilainya dan tingkatkan nilainya juga. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Siap ya. Apa yang dilakukan jika pasangannya salah menyebut nama di SMS? Reza. Marah. Marah. Ma. Kita lihat ada apakah ada di atas atau di bawah. Surba. Buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Monggo. Luar biasa ini. Pernah mengalami hal itu? Sering. Wah, itu memang disengaja. Rino, apa yang dilakukan jika pasangannya salah menyebut nama di SMS? 1, 2, 3.
3. Pak Hasan ini. Jarang nih Pak Hasan, setia loh ini. Apa yang dilakukan jika pasangannya salah menyebut nama di SMS? Menegur. Menegur. Silakan keluarga Purba untuk berdiskusi untuk Amelia Arwana. Apa yang dilakukan jika pasangannya salah menyebut nama di SMS? Ngambek. Ngambek. Pernah alami gitu? Belum. Kita lihat aja. Apakah ada? Penonton? Ada tidak? Surba. Buktikan. Pasti ngerti dong. Doan ini. Apa yang dilakukan jika pasangannya salah menyebut nama di SMS? Kesal. Kesal. Putri, apa yang dilakukan jika pasangannya salah menyebut nama di SMS? PT. Ramayana, apa yang dilakukan jika pasangannya salah menyebut nama di SMS? Kesal. Kesal. Ini apa yang dilakukan jika pasangannya salah menyebut nama di SMS? BT. Kita punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudara ini? Apa yang dilakukan jika pasangannya salah menyebut nama di SMS? Saya ambil kesal. Kesal. Ada enggak? Kita lihat aja. Bisa menjuri nilai enggak? Hah? Kalau sampai bisa menjuri nilai berarti nilai yang dikumpulkan keluarga dari Basmala jadi milik. Tapi kalau enggak ada tetap jadi milik. Kita lihat aja. Kita buka aja. 2. Tiga. 4. 3C ya. Curiga, cemburu, dan cu. Penonton. Skor akhir yaitu kalau keluarga dari Purba skornya ada 54. Keluarga dari Bas Napal ada 248. Jadi yang maju ke Bapak Bono dari keluarga Bas Napal. Mbak Vita, terima kasih atas kedatangannya di New Family 100. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Ini ada kuis bagi-bagi dan senang-senang. Iya, jadi maaf. Jangan kapok-kapok kalau lalu. Ibu juga begitu, jadi kapan-kapan juga senang. Mayana juga begitu. Jadi salam dari Semi, Putri dapat salam dari Semi, Ani dapat salam dari security yang ada di sini. Jangan khawatir ya, Anda bawa pulang uang sebanyak 540.000 rupiah. Untuk Pak Bas Napal dipilih satu orang untuk menemani Pak Hasan di Bapak Bonus, silakan. Elsa. Elsa. Mirza. Apakah keluarga dari Pak Bas Napal ini bisa menyapu top supaya membawa pulang jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Jangan lupa menonton, tapi New Family 100. Kenapa? Gak apa-apa. Kembali lagi di New Family 100.
bersama Mbak Elsa dan di belakang ada Pak Hasan tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Bas Napal bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan jika mencapai 200 survei akan mendapatkan 10 juta rupiah. Siap? Ya. Siap ke pelaminan kita. Kita maju ke Bapak Adia Utama. 5 pertanyaan, 15 detik, 15 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Apa yang orang lakukan terhadap punggungnya? Sakit pinggang. Selain foto, apa yang bisa dibingkai? Pas foto. Apa yang biasa ada di air terjun? Pas. Hewan sawah apa yang dapat dikonsumsi? Padi. Sebutkan jenis aksesoris. Anting. Kenapa Mbak Elsa? Orang fokus gitu atau mungkin artikulasi saya atau apa yang bikin dirimu agak... Kurang fokus sama grogi sih. Tapi kan tadi udah belajar sama saya di depan kan. Jadi... Ini kita lihat aja ya, gak apa-apa. Apa yang orang lakukan terhadap punggungnya? Apa tadi? Ya bener dia dong, yang pinggang kan punggung. Kalau sakit perut baru minum obat sakit kepala. Apa? Gak apa-apa. Sakit, Bi? Kita lihat. Kita lihat. Serba Bogota. Sabar ya, Mbak. Selain foto, apa yang bisa dibingkai? Apa? Pas foto 4 kali 6 meter. Kita lihat aja. Surga. Bukit. Emang harus fokus lah ya. Kamu ngeliatin kegantengan saya melulu. Jujur, saya tuh ganteng apa enggak ganteng? Ganteng banget. Eh? Ganteng banget. Yang benar. Iya. Dia bener. Dilihat dari apanya, Mam? Dari mukanya. Apa yang biasa di air terjun? Pernah ke Tawangmangu enggak? Itu kan ada air terjun. Terus di daerah Kendari itu ada terjun apa namanya rangu-rangu, muru-muru, marah-marah itu. Pernah? Itu biasanya air terjun itu ada apanya? Batu. Batu, terus? Airnya. Air, jelas. Ikan ada. Nah, ikan, air. Pasti kalau nggak ada air bukan air terjun. Kita lihat aja. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti Elsa lain kali ikut lagi ya. Ikut orang tuamu pulang kampung. Hewan sawah apa yang dapat dikonsumsi? Ini sini, sini. Kamu mau nangis di sini. Mau sedih di sini, nangis di sini. Sini. Itu... Apa jawabannya tadi? Padi. Padi. Padi jadi sudah jadi hewan apa? Padi termasuk hewan apa? Nah, kalau keang berarti itu nasi ya berarti. Kita lihat aja. Padi. Dipa. Kita lihat aja. Ayo nilainya berapa ayo? Pasti nilainya 90. 90. 90.
Sering. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, lalu tersipu rawan sikapmu di balik gemelutmu. Kita lihat aja ya. Sebutkan jenis aksesoris. Jadi tadi dirimu tadi pas jawabnya, cuma waktunya udah habis. Tadi apa tadi? Anting. Anting. Kita lihat aja. Sebetulnya bagus, cuma jawabnya agak terlambat. Jadi poinnya tadi luar biasa, yaitu masih sementara kosong dan kurang belah atas. Gak apa-apa. Ya kan mungkin omongan saya yang kadang-kadang artikulasinya gak jelas. Dia gak, bukan salahnya dia. Gila, grogi banget. Lu yang salah. Banyak cincang kamu lu. Tumas stok kamu. Mana kameranya sampai bingung kamu. Nah, baiklah saja kita pengen Hasan. Luar biasa tadi pilihannya Pak Hasan, sangat luar biasa. Amin. Luar biasa memprihatinkan. Tapi nggak apa-apa, tapi Pak Hasan pasti bisa menutupi. Mungkin karena inilah artikulasi saya belum lebih jelas. Kalau belum jelas tolong mulai ulangi Mas Tukul. Ya. Gitu ya. A O I U A O O A U E. Tadi Mbak Elsa tadi masih mengumpulkan nilai kosong, jadi Pak Hasan jangan kaget dan jangan berkecil hati. Ya. Jadi Pak Hasan tinggal nambahin 200 saja. Oke. Okay. Gak sabar banyak. Ya. Lu ketawanya kayak orang menghina ya, ledek ya. Ya namanya orang kan kadang-kadang bisa dalam pizza. Ingat lu sekolah aja kagak lu. Siap. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama ya. Dan kalau ada bunyi nyari jawaban lain, dan kalau tidak bisa ya bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali ya. 20 detik di papan. Sring. 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 Apa yang orang lakukan terhadap punggungnya? Dikerok. Selain foto, apa yang bisa dibingkai? Pas. Apa yang biasa ada di air terjun? Ikan. Hewan sawah apa yang dapat dikonsumsi? Belut. Sebutkan jenis aksesoris. Asing. Wah, bagus. Pak Hasan luar biasa sekali. Cuma satu tadi belum terjawab pas ya. Ini ya, apa lukisan foto ya, ya apa yang bisa selain foto apa yang bisa dipinggir ya, masih banyak ya, kita lihat aja ya. Apa yang orang lakukan terhadap punggungnya? Biasa sering dikerok itu Pak. Biasanya pakai tutup kaleng apa pakai tutup kaleng kan lebih gede. Pak Hasan coba dicoba pakai garpu Pak Hasan. Terus jangan yang umum, kalau gini umum. Orang ya. Ini seret, 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 seret. Dikerok. Kita lihat aja. Serba. Buka. Wow. Apakah dikerok adalah top survei? Kita lihat aja. Serba. Membutuhkan. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Top surveinya apa Pak? Menggaruk. 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 Tadi kan saya sebetulnya mau menggaruk punggungnya Elsa, tapi kan cuma belum diizinkan aja kan.
Selain foto, apa yang bisa dibingkai? Kita lihat aja. Belum terjawab ya. Lukisan. Top surveinya apa? Lukisan. Lukisan. Apa yang biasa ada di air terjun? Ikan. 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 Kita lihat aja. Serba buktikan. Wow. Top surveinya apa, Pak? Batu. 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 Anak air terjun. Hewan sawah apa yang dapat dikonsumsi? Belut. 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 Kita lihat aja. Surba. Belut. Top surveinya belut. Sebutkan jenis aksesoris. Teng A. Anting. Dulu bibir saya gua anting gitu. Pakai hula hoop gitu. Pakai hula hoop. Jalan. Teng A. Anting. Kita lihat aja. Apakah bisa nyampe 136? Serba. Buktikan. Wow. Top surveinya adalah kalung. Baik, Anda bawa pulang uang sebanyak Rp3.330.000. Silakan yang mau datang New Family, silakan datang sini masuk tim bawa pulang hadiah dan dosa berkurang. Ikuti terus New Family Serang. Yeah.